Daud bin Nas, Mahikin Nas, Idahin Nas, Min Syarril Waswasil Khannas, Alladhi Yuwaswisu Fi Sudurin Nas, Min Al-Jinnati Wan Nas. Bermakna Allah, ataupun kata Allah, katakanlah, wahai Muhammad, yang termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang menjadi raja kepada segala manusia, Tuhan yang wajib disembah oleh manusia, daripada kejahatan, kekeliruan, was-was yang ditimbulkan oleh syaitan yang menirukan hati manusia itu dilakukan oleh syaitan yang terdiri dari jin dan manusia. Jin makhluk halus baik yang tak nampak, yang tak dapat dilihat, yang boleh masuk ke dalam tubuh, mengalir di darah, masuk dalam jantung, dalam otak, menimbulkan berbagai-bagai perasaan. Dan jin juga dia berkalangan manusia yang sama dengan itu. Surah ini disebut di akhir Al-Quran Karim. Sekiranya kita buka Al-Quran Karim yang besar, 30 juzuk, surah yang paling akhir ialah surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Surah ini termasuk di dalam ayat lazim. Dengan ayat lazim dihafal dan dibaca oleh kebanyakan umat Islam adalah menjadi satu hikmat yang besar. Apabila Rasulullah SAW mengarahkan penulis-penulis wahyu supaya menetapkan surah ini di akhir Al-Quran Karim, walaupun ayat yang paling akhir diwahyukan kepada Rasulullah SAW mengikut pendapat yang paling sahih di kalangan ulama-ulama ilmu Al-Quran, bila firman Allah Ta'ala, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّاكُمْ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ayat dari surah An-Nas. Tetapi surah An-Nas ini diperintah supaya diletakkan di akhir Al-Quran Karim. Setelah kita membaca 30 juzuk Al-Quran yang terkandung di dalamnya ribu-ribu ayat, tiba-tiba akhirnya surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Doa yang diajar oleh Allah supaya melindungkan diri kita daripada tipu daya syaitan, sama ada yang terdiri dari kalangan jin, makhluk yang dapat dilihat, ataupun manusia yang sama dengan kita. Sebelum kita memahaminya, kita perlu melihat surah yang pertama daripada Al-Quran tadi. Surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah. Surah yang diwajibkan dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang, menjadi rukun sembahyang. Sama ada sembahyang fardu yang diwajibkan ataupun sembahyang sunat, termasuk sembahyang jenazah yang tidak ada rokok dan sujud, surah Al-Fatihah wajib dibaca. Ini mengandungi makna yang besar yang mesti kita faham, kerana di dalam surah Al-Fatihah ini diajar kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kepada kami jalan yang betul, wahai Tuhan.
memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyebut namanya Al-Asmaul Husna. Nama yang paling besar Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Memuji memujinya. Meminta pertolongan. Dengan menyembah kepada Allah. Minta ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Mengapa perlu kita minta tiap-tiap rakaat? Diulang tiap-tiap rakaat. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Diminta secara beramai-ramai. Walaupun kita sembahyang seorang diri. Bukan saja sembahyang berjamaah. Sembahyang seorang mesti juga dibaca. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Mengapa tak dibaca? Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuk kepada saya seorang jalan yang betul. Kerana kita semayang solat. Macam-macam kunu Allah mahdini biman hadai. Harus semayang solat. Tetapi disuruh secara wajib membaca ihdinash shiratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Menunjukkan bahawa jalan yang betul ini telah ada banyak cabaran. Terlalu banyak ujian. Terlalu banyak gangguan. Dalam satu hadis disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya yang ramai sampai memegang sebatang kayu. Lalu digaris di atas tanah garis yang betul, yang lurus. Kemudian diletakkan cabang-cabang yang banyak. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala, wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul wa tafarraqu bikum an sabilihi. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan berporak-peranda sesat daripada jalan Allah. Jalan yang lurus satu saja, yang betul ini. Yang cabang-cabang banyak ini jalan yang tidak betul. Di tiap-tiap kepala cabang ini ada syaitan-syaitan yang memanggil supaya mengikut jalannya. Kita melihat sendiri bagaimana dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada puak yang mengatakan dia salah. Semua kata dia betul. Yahudi kata Yahudi betul. Kristian kata Kristian betul. Hindu kata Hindu betul. Buddha kata Buddha betul. Syaitan kata syaitan betul. Termasuklah perompok, penyamun. Tanya dia mengaku perompok. Cari nafkah. Cari nafkah. Cari duit untuk nafkah atau isteri. Betul juga. Tak ada yang kata dia betul. Maka begitulah dalam kehidupan politik. Parti-parti politik, PAS, UMNO, apa saja kata dia betul. Tak ada. Kata dia tak betul. Ingat yang betul satu saja. Yang betul adalah yang mengikut tunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Selepas bismillahirrahmanirrahim. Disebut serta-merta Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini, kitab Al-Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau nak tahu jalan yang betul, kitab ini. Kitab Quran yang kamu baca 30 juzuk semuanya tidak syak lagi adalah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sungguh-sungguh takut mengabdikan diri kepada Allah dengan rasa takut dan gerung. Kitab ini dijadikan petunjuk.
Allah Rabbul Alamin, Allah yang menjadikan seluruh alam, Dialah yang menurunkan kitab ini. Semua yang ada dalam kitab ini betul, tak ada yang salah. Quran memberitahu berkenaan akidah tauhid, siapa Tuhan yang sebenar. Allah sahaja, tak ada Tuhan yang lain. Dia beritahu di dalamnya Al-Asmaul Husna, nama-nama Tuhan. Tuhan yang satu itu mempunyai nama-nama yang banyak. Tiap-tiap satu nama hanya milik Allah sahaja, mempunyai makna yang sangat hebat. Dia sebut sifat-sifat Tuhan, bukan sekadar sifat 20 yang dia baca itu saja. Banyak sifat-sifat Tuhan disebut di dalam Al-Quran tadi. 30-20 itu hanya contoh saja, supaya kita faham, memperkenalkan kita sifat-sifat Tuhan, supaya kita kenal Tuhan yang semua, dan mengajar bagaimana nak beribadah kepada Tuhan. Sama ada ibadah jasad dan roh, iaitulah semuanya. Puasa, ibadah roh, jasad dan harta, haji. Ibadah jasad, roh dan harta, zakat. Bagaimana berdoa, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersumpah. Disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, cabar-cabarnya. Quran mengajar kita makan minum. Ada makanan yang halal, makanan yang haram. Yang halal semuanya baik, yang haram mendatangkan mudarat. Mengajar pakaian, menutup aurat, untuk menjaga harga diri manusia. Mengajar hubungan berkeluarga, menikah, berkahwin, beranak, beristeri, memberi nafkah, tanggungjawab. Kalau berkelahi tak ada jalan, mengajar bercerai. Ada adabnya, mengajar bagaimana berniaga. Diharuskan jual beli, dihalalkan, dihalalkan, diharamkan riba dan tipu. Mengajar bagaimana ke laut, mengajar undang-undang tanah ada dalam Quran, dan mengajar bagaimana memerintah negara, berpolitik, undang-undang negara, perlembagaannya, undang-undang jinayahnya, undang-undang keselamatannya, undang-undang perangnya, undang-undang damainya, undang-undang dalam negeri, undang-undang antarabangsa, semua ada dalam Quran. Mengajar berkenaan dengan langit dan bumi, mengajar kisah-kisah umat di zaman dulu, memberitahu dosa dan pahala, memberitahu adanya hari akhirat, memberitahu adanya makhluk-makhluk yang gaib, malaikat, jin, syaitan. Semua yang dinyatakan oleh Quran adalah Allah Ta'ala menunjuk di antaranya kisah-kisah umat-umat di zaman dahulu yang disebut dalam Quran, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ad, kaum Samud, Namrud, kaum Babilon yang melawan Nabi Ibrahim alaihi salam, Fir'aun yang menentang Nabi Musa, dan lain-lain lagi. Hal ini ditemui, masih ada kesan-kesan sejarahnya. Walaupun Nabi Muhammad salam-salam tidak pernah pergi ke negeri-negeri itu, menandakan itu benar. Di antaranya tentang peredaran matahari, bulan dan bintang, peredaran awang di angkasa lepas dan di angkasa yang dekat. Hari ini ahli-ahli sains menerobong menggunakan berbagai-bagai alat. Semua yang dinyatakan oleh Quran adalah benar. Ramai kalangan ahli sains yang masuk Islam setelah membaca terjemahan Al-Quran. Begitulah tentang hari akhirat. Yang kita tak jumpa lagi adalah benar. Semuanya benar yang ada dalam Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran ini untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk binatang. Untuk manusia yang dijadikan
sebagai makhluk yang bertugas di atas muka. Dan Allah Ta'ala mendedahkan manusia ada tiga kumpulan saja. Bila dibawa Quran, dibaca dalam mereka, ada tiga kumpulan. Sama ada Melayu, Cina, India, Inggeris, Perancis. Apa saja. Tiga kumpulan saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama kumpulan yang beriman, yang percaya dengan perkara yang ghaib, yang tak nampak. Percaya kepada Allah, percaya kepada dosa dan pahala hari akhirat, dan mengerjakan amal yang soleh, mendirikan sembahyang, membelanjakan harta dengan betul. Ini satu kumpulan. Kumpulan lagi, innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kubur, yang menentang, menentang Quran secara terbuka, sama saja. Sama ada kamu beritahu kepada mereka atau tak beritahu kepada mereka, sama saja. Mereka tidak percaya. Bahkan ada kalangan mereka ni bila beritahu ini Quran, sama saja. Cukup supaya saja. Supaya saja tak nak buat. Ini jawab. Sama saja. Dia tak percaya. Yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumminin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang bercakap beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal cakap saja. Sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang yang iman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Bila mati, baru tahu. Kumpulan ini ada di zaman Nabi SAW. Datang ke masjid, mendengar khutbah Nabi, mendengar ucapan Nabi, tengok Nabi dengan mata, balik ke rumah tak percaya. Depan orang Islam, aku saya Islam juga. Tapi sebenarnya dia tidak percaya. Ini kumpulan yang ketiga. Ramai-ramai manusia itu tak lari daripada tiga kumpulan ini. Ini pendedahan daripada Allah SWT yang kita kena faham betul. Mengapa kita suruh dibaca, disuruh baca pun A'udhu bin Nas di akhir Al-Quran. Kerana banyak gangguannya. Boleh jadi macam-macam. Boleh jadi beriman, jadi kubur, jadi munafik. Ini sebab adanya gangguan dan Allah menurunkan Quran kepada makhluk manusia untuk membolehkan manusia itu menunaikan amanah, melaksanakan syariat Allah di bumi Allah Subhanahu wa Taala. Satu amanah yang sangat besar fadilatnya dan kelebihannya. Allah memanggil langit, bumi, bukit, buka dan gunung. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jawla. Sesungguhnya kami telah memamerkan Allah Ta'ala pamerkan, tunjukkan kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung-ganan satu perkara yang dinamakan amanah, iaitu menunaikan syariat Allah. Allah Ta'ala kata, wahai langit, wahai bumi, wahai bukit, buka dan gunung-ganan, perkara ini sekiranya kamu buat, kamu tunaikan dengan baik, kamu masuk syurga. Sekiranya kamu tidak buat, kamu dihumban ke dalam neraka. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Lalu semua makhluk itu enggan dan takut untuk memikul amanah ini. Wa hamal hadhihi al-insan, dan manusia
bersedia untuk mengikut. Allah Ta'ala jadikan manusia untuk memikulkan amanah ini dengan sifat-sifat yang ada pada manusia yang tak ada pada makhluk yang lain. Malaikat jin makhluk lain yang alam rohani tak boleh bertugas di bumi. Pernah ditugaskan makhluk jin, kacau bila habis di bumi ini. Tak betul. Allah menunjukkan kepada malaikat bagaimana makhluk jin tak betul menjalankan tugas. Lalu Allah memerintah malaikat menyerang makhluk ini dan menawan ketuanya iblis. Ditawan oleh malaikat, dibawa ke langit. Diajak oleh malaikat beribadat kepada Allah Subhanahu Wataala. Pohon kayu tak boleh, batu tak boleh, tak boleh keluar. Binatang tak boleh, tak ada akal. Tuhan jadikan manusia makhluk yang ada tubuh, yang ada roh, yang ada nyawa, yang boleh bergerak ke sana kemari, yang ada akal fikiran. Inilah makhluk yang akan ditugaskan di atas muka bumi untuk menunaikan amanah. Lalu Allah istiharkan kepada malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, wahai malaikat, dengar, aku nak jadikan satu makhluk di atas bumi, makhluk yang bernama manusia, untuk menjadi khalifah dengan makna memakmurkan bumi dengan syariatku. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, wahai Tuhan kami, adakah engkau nak jadikan di muka bumi itu makhluk yang buat kacau, yang buat jahat, yang menumpahkan darah, yang bergaduh di antara satu sama lain? Padahal kami mengucap tasbih, memuji, memuja, wahai Tuhan. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang berlomba-lomba nak menunaikan perintah Allah. Sifat mereka, la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sekali-kali derhakakan Allah. Apa sahaja Allah Ta'ala suruh, mereka buat apa sahaja yang diperintah. Ini perangai mereka. Mereka berebut, wahai Tuhan, mengapa tak suruh kami? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai mereka. Lalu Allah menjadikan alam yang bertanah liat, yang dibentuk rupanya, dimasukkan ruh ke dalam dasar. Adam bin Kahf perhatikan oleh wanita. Dijadikan isterinya Hawa daripada tulang busuknya. Kemudian Allah Ta'ala ajar Adam dengan ilmu-ilmu yang banyak. Wa'allam Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-mala'ika. Allah Ta'ala ajar nama-nama pada Adam. Iaitulah nama-nama benda yang ada di bumi ini. Makanannya, tumbuhannya, berapa benda yang ada di bumi. Allah Ta'ala tanya malaikat dulu, wahai malaikat, ini apa dia? Malaikat datang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata mereka, wahai Tuhan kami, tidak ada ilmu pada kami, maha suci engkau wahai Tuhan. Tak ada ilmu pada kami melainkan apa yang engkau ajar pada kami. Apa yang kau tak ajar kepada kami, kami tak tahu, wahai Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, wahai Tuhan. Kemudian Tuhan tanya Adam, boleh jawab. Fahamlah mereka bahawa Adam, jenis Adam, jenis manusia yang boleh menjalankan tugas di muka bumi ini. Setelah selesai,
perkara ini, maka Allah menyuruh malaikat bersama dengan Iblis sujud pada untuk menghormati makhluk yang mulia yang dijadikan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin. Dan ingatlah apabila kami berfirman, kami berkata, wahai malaikat, wahai kamu semua, sujud pada Adam sebagai satu penghormatan, satu makhluk yang dijadikan oleh Allah yang akan menjalankan tugas baru di atas muka. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa Iblis, malaikat Iblis tak mau sujud. Allah Ta'ala dedahkan di hadapan malaikat, dedahkan di hadapan Adam dan Hawa. Ini makhluk yang lain daripada malaikat, iaitu ketua syaitan, Iblis, melawan Allah Ta'ala. Tak mau sujud, aba enggan, wastakbara sombong, wa kana minal kafirin, adalah dia termasuk di kalangan orang-orang yang melawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dedahkan kepada mengaku dia melawan sebab dia sombong. Ditunjuk kesombongan ketua syaitan ini di hadapan Nabi Adam AS. Bila Tuhan tanya, wahai Iblis, mengapa mudah sujud? Dia jawab, an akhirum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada engkau, jadikan aku dia berapi, engkau jadikan dia bertanah. Aku lebih baik pada dia. Iblis ni dia tunjuk sifat sombong dia sehingga bodoh, cerdik, bijak, menipu, tapi bodoh. Dia letak pangkat dia sendiri, dia yang buat pangkat dia sendiri. Aku lebih baik. Berani dia kata depan Tuhan, aku lebih baik pada dia. Engkau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Kita tengok sendiri kalau orang tu buat pangkat sendiri, dia jadi pulih, jadi askor ke, pergi baju ini pun dia kedap, dia pakat, dia betul penuh pakat baju dia. Ini orang apa ni? Patut nak tahu. Ini dia, ini dia Tuhan tunjuk di hadapan Adam. Ini dia berbalik badan. Kemudian kerana di atas muka bumi ini ada bala tentera dia, hak depan dia ketua dia. Lalu Adam dan Hawa diletakkan di dalam syurga, diajar makan, minum, memakai pakaian-pakaian yang cantik, bergaul suami isteri bersukaria. Dengan diajar peraturannya, wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fa takuna min adh-dhalimin. Makanlah kamu berdua, Adam dan Hawa, di dalam syurga. Makan, minum, nikmat, apa saja bebas. Tetapi ada perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala nak tarbiah, nak didik Nabi Adam, ada halal dan haram. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, jangan dekat pokok ini. Fatakuna minal zalimin, nanti kamu berdua termasuk di kalangan orang-orang yang zalim, yang meletakkan sesuatu tidak kena bertempatnya. Maknanya bila mu duduk di muka bumi nanti, bukan semua pokok kayu dia makan buah belaka, bukan semua pokok kayu daun dia boleh sayur belaka. Ada pokok yang racun, ada pokok yang bisa, pokok yang Tuhan jadikan bukan untuk makanan, untuk tujuan yang lain. Di sinilah batas halal dan haram. Wahai Adam, ingat, ada halal dan ada haram. Itu maknanya. Kemudian Allah Ta'ala didik Adam dan Hawa dalam syurga. Diajar sekali, ditipu oleh dia. Dalam keadaan galib, lama dalam syurga bersuka ria, suami isteri, tak ada orang lain tau. Tak ada siapa ganggu, makan, minum, tidur, ikut suka. Tiba-tiba Tuhan izinkan Iblis masuk untuk menggoda Adam dan Hawa. Dengan kata yang menarik, kata Iblis, hal adulluka ala sadratil khud wa
illa ya bla. Wahai Adam, aku nak beritahu kepadamu. Kalau kamu nak tahu, pokok yang Tuhan larang, pokok yang hebat. Mengapa Tuhan larang? Sajaratul khul, pokok yang mengekalkan kamu selama-lama. Kalau makan pokok kayu ni, dah mati sahabat itu. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan jatuh sahabat hidup-hidup. Mengulia merentok sahabat hidup tak jatuh dah. Ini dia khusyak dia hebat ni. Wai Adam, berdengar eklaan hebat sangat ni. Maka Hawa pun tertanggih dulu patut Adam. Maka kedua suami isteri ni pun makan pokok yang dilarang oleh Allah. Maka serta-merta dicabutkan segala pakaian. Dia buang segala nikmat. Dan Allah berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila ayyam. Dan kami berfirman, turun kamu semua, wahai Adam, Hawa dan Iblis, ke bumi. Berlawanlah kamu di antara satu sama lain. Dan aku berikan kamu tempoh kehidupan mengikut ajal yang ditetapkan. Inilah tugas yang sebenar. Adam duduk di surga sementara untuk dilatih dahulu. Turun ke bumi, makmurkan bumi, dan berlawanlah dengan makhluk-makhluk syaitan yang sudah sedia menunggu di sini. Adam yang diberi akal, awak yang ada Hawa yang ada akal ini, menggunakan akal dengan betul, menyesal di atas apa yang dibuat, kesalahan yang berlaku. Adam sangat menyesal. Fatalaqa'ahu min rabbih kalimatin fataba 'alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima kalimah yang ada dari Allah, mengajar untuk bertawab setelah dia sudah dan insaf. Iaitu kalimah yang disebut dalam Quran dalam ayat yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sekiranya sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, sekiranya engkau tidak kasihan kepada kami, dan sekiranya kami termasuk di kalangan orang-orang Yahudi, kata Tuhanai, maka Allah menerima taubat. Innahu wa tawabur rahim. Sesungguhnya dia Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ada bunyi iblis ini yang sombong, takabur, tak mau bertaubat sebab mati. Dalam kesombongannya tak bertaubat dan mencabut Allah untuk menggoda Adam dan duriak keturunan. Maka berlakulah pertarungan di antara nabi-nabi dan pengikut-pengikutnya dengan yang menentang nabi-nabi dan rasul. Firman Allah Taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'ath Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa mundhirin, wa anzala 'alayhim al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna an-nasi bima ikhtalafu fih, wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuuh min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu baghyan bainahum." فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Semua ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Di awal-awal Quran, kita boleh baca tengok terjemahan. Maknanya adalah manusia itu asalnya satu umat salib. Lalu Allah utuskan kepada mereka nabi-nabi yang memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang baik, memberi amaran kepada orang-orang yang kukur, yang engkar, yang melawan. Dan Allah turunkan kepada nabi itu akan kitab Taurat, Zabur, Injil dan macam-macam kitab yang berakhir dengan Al-Quran kan, dan tidaklah menjadi perbalahan di kalangan manusia itu. Malaikat bila kitab turun, kitab menerangkan ini yang betul, ini yang salah, untuk menyelesaikan pertengkaran sesama mereka.
Kerana ada kalangan mereka yang tak mau ikut kita. Ikut syaitan. Lawan kitab Allah. Tak mau ikut kitab Allah. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dalam perkara menjadi pertengkahan dengan mereka. Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki kepada as-siratul mustaqim. Ihdina as-siratul mustaqim. Tunjukkan kami jalan itu. Berhubung dengan ayat ini, Abdullah bin Abbas atau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang dibilangkan ulama yang terbesar, yang paling alim dalam ilmu tafsir Al-Quran Al-Karim, kerana mendapat berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas dilahirkan ketika Nabi dikepung di Makkahul Mukarramah oleh orang-orang musyrikin. Apabila orang-orang musyrikin membuat surat perjanjian di kalangan pemimpin-pemimpin mereka, surat yang ditulis dengan bismika Allahumma, sebut nama Allah juga, bismika Allahumma, dengan nama Allah wahai Tuhan kami, ini perjanjian. Semua pemimpin Mekah tak boleh jual beli, tak boleh bernikah kahwin dengan Muhammad, keluarga Muhammad yang menyokong Muhammad dan orang yang beriman dengan Muhammad. Digantung dalam Kaabah. Oh hebat. Lawan Nabi buat surat bismika Allahumma, gantung dalam Kaabah. Asuh lep sangat. Apa yang berlaku pada hari ini? Orang boleh sebut ayat Quran, boleh sebut apa. Lawan Islam. Sebut nama Allah. Tulis surat jadian, sebut nama Allah. Gantung dalam Kaabah. Maka di pulau Nabi, sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, termasuk keluarga Nabi yang tak masuk Islam, yang masih kafir tetapi melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggapnya Al-Abbas. Di masa itulah dilahirkan Abdullah, anak berabah. Nabi dan sahabat-sahabat dalam kelaparan, sehingga makan daun kayu untuk tambah makanan. Di bawah Abdullah yang baru dilahirkan ini para Nabi, di kampung Syaib Ali, kampung itu sekarang duduk dalam kawasan masjid, bila dia besarkan masjid. Lalu Nabi menghibur dan berdoa, Allahumma allimhu ta'wil. Doa Nabi, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada ilmu at-ta'wil. At-ta'wil, at-tafsir. Mana dia? Wahai Tuhan, berikan kepada ilmu berkaitan tafsir, tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas, dia beri ilmu tafsir Quran yang paling tinggi, paling hebat kepada sahabat, menjadi tempat bertanya Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali dan sahabat-sahabat yang kemudian, walaupun dalam usia yang terlalu muda, dilahirkan ketika Nabi mula berdakwah 13 tahun di Mekah. Masa berhijrah umur 13 tahun. Tak tentulah masa umur yang masih muda, tapi cerdik, alim dalam ilmu Al-Quran. Kalau kita buka kita tafsir, kita akan bertemu kata Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, Allah Jabbar kata ayat yang dibaca tadi bermaksud manusia di zaman Nabi Adam AS Islam, tak ada kafir. Walaupun mereka berbalah, berbunuh antara Qabil dan Habib, tetapi Islam. Menyembah Allah Ta'ala, mengerjakan maksiat saja. Sehingga 1000 tahun selepas wafat matinya Nabi Adam AS, maka bermulalah adanya kalangan manusia yang mengikut syaitan, mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, menunjukkan kepada kita agama yang awal ialah Islam. Manusia yang awal Nabi Adam dan Hawa. Adapun teori yang disebut di ahli-ahli sejarah barat, manusia bermula dengan zaman batu, bermula dengan monyet, monyet dulu. Teori evolusi berkembang mau jadi manusia. Dan monyet yang ada ni dia berapa pula?
Ini dia. Bermula dengan menyembah batu dulu. Baru ada kitab. Ini sejarah yang bohong. Angan-angan. Anda yang kosong saja. Quran menyatakan manusia bermula dengan Adam. Islam adalah agama yang pertama. Agama yang pertama. Selepas 1000 tahun belah kecilnya. Mengadakan Tuhan yang lain kepada Allah. Allah utuskan Nabi Nuh AS. Nuh menjadi rasul yang pertama yang berjuang menentang. Orang yang mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah, yang mengadakan hukum syariat sendiri, halal dan haram, dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah panjangkan umur Nabi Nuh 1000 tahun. Berdakwah selama 950 tahun. Ulama mengatakan, Abad tadi mengatakan, dalam masa 950 tahun tu, yang beriman 20 orang. Kalau pilihan raya, sah tak menang. 20 orang tu. Satu riwayat kata 80 orang. Sedihnya Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala beri peluang 950 tahun. Kemudian dia tenggelamkan. Mereka yang kafir. Nuh menyelamatkan dirinya dan orang-orang beriman. Dan pasangan-pasangan binatang dengan bahtera yang dibina, kapal yang dibina dengan wahyu daripada Allah. Setelah semua yang kafir binasakan, kapal yang binuh mendarat dari jajaran tanggali. Ulama-ulama Islam mengatakan manusia yang ada pada hari ini adalah daripada 3 orang anak Nabi Nuh. Yang lain mandul semua. Tuhan jadikan anak Nabi Nuh. Daripada Sam bin Nuh, lahirnya bangsa Arab, bangsa Yahudi dan bangsa yang seperti ini. Daripada Ham, lahirnya bangsa Afrika. Daripada Yafis, lahirnya bangsa Cina, India, Turki dan lain-lain. Ini keturunan Nabi Nuh AS. Dan Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi dan Rasul silih berganti. Terpaksa berlawan dengan raja-raja kerajaan yang menolak syariat Allah, yang mengikut syaitan. Lahirnya manusia melawan syariat Allah. Maka berlakulah pertarungan. Sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diiklankan kelahirannya kepada semua nabi-nabi dan rasul. Diberitahu di akhir zaman akan lahir seorang rasul sebelum berlakunya kiamat. Allah Ta'ala akan hancurkan dunia semuanya. Dicipta alam baru, alam akhirat. Sebelum kiamat dilahirkan Nabi akhir zaman. Mereka yang mengkaji ilmu sejarah agama, perbandingan agama, menemui kisah lahir Nabi akhir zaman ini disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Weda agama Hindu, dalam kitab agama Buddha, dalam kitab agama Majusi. Menandakan banyak agama-agama yang banyak ni asalnya Islam kemudian menyeleweng. Oleh kerana itulah cerita asas tentang lahir Nabi akhir zaman disebut. Allah yang Maha mengetahui. Di akhir zaman ini dikurniakan sedikit ilmu kepada manusia. Dengan ilmu yang sedikit ini berlakunya kemuncak kemajuan sains dan teknologi. Manusia boleh mencipta alat-alat perhubungan yang cepat. Kenderaan yang maju. Kapal terbang, internet dan berbagai-bagai perhubungan yang cepat. Bagi dunia yang dianggap besar ini kecil saja. Dengan adanya alat yang moden cukup seorang Nabi saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberi kepada kita mukjizat Al-Quran Karim. Quran menjadi petunjuk kepada semua ilmu. Bukan saja ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Ilmu dunia, ilmu sains, teknologi, politik, ekonomi. Quran menjadi pemandu. Dan Allah Taala berfirman mencakap wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi
wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shalihin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu syak, kamu ragu, kamu tak percaya kepada kitab yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tak percaya dengan Quran ini, Tuhan kata sila buat satu surah seperti ini, satu surah saja, bukan sebuah Quran, satu surah saja, tak mesti panjang, pendek pun tak apa, macam inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ayat yang pendek, yang padat, yang maknanya sangat mendalam, besar maknanya, sila buat. Panggillah penolong-penolong dan pembantu-pembantu kamu. Sama ada yang kamu panggil itu Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, yang kamu pujuk Tuhan-Tuhan, manusia ke jin ke syaitan ke berhala ke, panggil Tuhan-Tuhan ini, buat satu surah macam Quran, dan panggil pemimpin-pemimpin kamu yang kamu pilih, kamu sokong, kamu setuju dengan pemimpin ini, karena dia bijak sangat, pandai sangat. Panggil pemimpin ini semua. Panggillah segala ahli ilmu kamu, segala pakar kamu, segala profesor, segala apa saja. Panggil semua seluruh dunia. Buat satu surah macam Quran. Kalau kamu adalah orang yang benar, betul semua. Ingat, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka. Umpan neraka itu manusia-manusia dan batu-batu. Dia sediakan untuk orang-orang yang kafir. Yang kafir itu yang melawan apa yang ada dalam. Ini amaran yang keras. Allah Ta'ala buktikan kepada kita pada hari ini, semua yang haram mendatangkan penyakit. Terdedah pada hari ini. Macam-macam pendedahan. Semua teori gagal, tak berjaya. Kerana lawan Quran. Menunjukkan Quran dan petunjuk daripada Allah. Dan Allah menunjuk contoh. Bagaimana syaitan ini menggoda manusia jangan ikut Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata berkata. Di antaranya, tak ikut Islam semuanya. Ikut sebaru-sebaru cukuplah. Semayang ikut Islam. Puasa ikut Islam. Nikah kahwin ikut Islam. Haji umrah ikut Islam. Zakat ikut Islam. Cara hidup, politik, ekonomi, undang-undang, banyak tak ikut Islam. Itu ikut syaitan. Maknanya ikut syaitan. Kita kena faham. Bagaimana Nabi berjuang nak menegakkan Quran ini. Baca sirah Nabawi, baca tarikh Nabi. Berapa kali Nabi pergi haji? Berapa kali Nabi buat umrah? Berapa kali Nabi berperang? Cuba baca. Nabi berperang lebih berapa puluh kali. Buat umrah sekali je. Pergi haji sekali je. Oh, bakal umrah berapa kali? Tak salah buat umrah setiap kali. Buat haji setiap kali. Tak ada salah, ada duit banyak buat. Tapi jangan tinggal tanggungjawab untuk menegakkan Islam. Kena faham betul. Baca sejarah Nabi berapa kali Nabi semayangnya, puasa, zakat dan Nabi berjuang untuk menegakkan Islam. Baca itu. Ada orang merasakan dah cukup dah. Nama dah Islam, kuat-kuat dah Islam. Faham mereka ni, mereka negara ni ikut suka lah. Buat dah tahu sudah. Tuhan sebut, وَيَوْمَنَ دُعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَهُلَا يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى bahwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ingatlah pada hari kami panggil manusia daripada mahsyar,
bersama dengan surah amal, surah amal yang ditulis oleh malaikat dan pemimpin yang dia ikut di atas dunia. Barang siapa yang diberi kepadanya surah dan amal dengan tangan kanan, dia tidak dizalimi walaupun sedikit. Barang siapa yang di atas dunia ni buta akal dia, buta fikiran dia, maka di akhirat menjadi lebih buta dan lebih sesat. Banyak ayat-ayat dan ada banyak amaran-amaran ini, tapi dekat kita tak tahu makna dia, tak tahu maksud dia, kita tidak ampun dia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut syaitan tipu. As-syaitanu ya'idkumul fakhra. Syaitan menjanjikan kefakiran kepada kamu. Syaitan kata kalau mau ikut Islam tak fikir. Ikut Islam jadi makmur. Ikut Islam jadi susah. Ikut Islam tak boleh nak buat tu dan nak buat ni. Ini as-syaitanu ya'idkumul fakhra. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat. Surah Al-Baqarah ni dua juzuk lebih ya. Tengok ayat-ayat kemacam. Jadi mahal. Di sinilah maknanya. Mengaku bila tak pun a'udhu rabbin nas di akhir Quran. Dan disebut al-ladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan manusia sehingga manusia itu tak ikut Islam. Dah ikut Islam gagu pula. Ialah gangguan syaitan jin dan syaitan manusia. Itu maknanya. Mari kita faham betul dan kita jaga diri dalam menghadapi kehidupan ini. Cukuplah. Oleh itu, aku lakukan dia dapat Allah mati mati berdua. Wa'afu da'wah alhamdulillah. Wassalamualaikum.